Belakangan ini nama penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat dangdut Liga Dangdut atau LIDA, Tiara Ramadhani alias Rara LIDA, kini semakin dikenal publik setelah dirinya sukses memenangi acara tersebut. Bahkan kini Rara dikabarkan akan menggantikan Jerayut sebagai pembawa acara baru di Liga Dangdut Indonesia 2020. Hal tersebut membuat Rara sangat bersyukur. Sebelumnya, Rara ucapkan terima kasih kepada Indosiar dan seluruh tim yang sudah mempercayakan Rara dan memberikan Rara amanah untuk menjadi host di acara LIDA 2020, ungkap Rara saat ditemui di kawasan Danmagot, Jakarta Barat. Pedangdut 19 tahun ini pun mengaku masih kerap deg-degan meski dirinya sudah pernah membawakan sebuah acara sebelumnya. Bahkan Rara pun juga sudah kerap menjadi pembawa acara bersama host lain. Rara juga mengaku bahwa menjadi host di LIDA membuat dirinya hatinya menjadi campur aduk hingga grogi. Sebelumnya, biduan asal Prabu Mulih, Sumatera Selatan ini juga sempat merasa minder dan takut kepada para host senior lainnya seperti Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, lantaran ketiga host tersebut diungkap Rara jika mereka sangat menakutkan lantaran mereka sangat julid dan senang membongkar rahasia. Mendengar hal itu, wajah Rara tampak merah dan langsung bergegas menutup mulut Irfan Hakim agar tidak meneruskan pembicaraannya. Bahkan, Rara juga tak ingin rahasianya terbongkar. Ia pun mengatakan jika pernyataan itu tidaklah benar. "Hoax, hoax, itu cuma hoax, enggak," tandas Rara. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.